Pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi berjalan lancar hingga saat ini. Pasalnya, hampir seluruh tenaga pengajar di Kabupaten Muaro Jambi sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, yakni dosis pertama maupun vaksin dosis kedua. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, saat ini sudah mencapai 70,1% atau 3.847 guru yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Para guru tersebut tersebar di satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Firdaus mengatakan, memang pihaknya mewajibkan semua tenaga pengajar untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Sebab vaksinasi tenaga pengajar menjadi satu di antara syarat terlaksananya pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di Kabupaten Muaro Jambi. Bahkan tidak hanya guru, tenaga pendidikan dan keamanan sekolah juga harus mendapatkan suntikan vaksinasi. Berdasarkan data yang kami himpun, ada sekitar 16,27% yang belum ikut vaksin dengan beberapa kendala seperti kesehatan. Dan kami terus akan support guru-guru kita untuk menuntaskan vaksinnya sampai kedua kali. Sehingga nanti pada saat pembelajaran tatap muka seluruh guru kita sudah tervaksin. Solehan Syaf, Yasri Nuhradi, Jambi TV.